lagi dengan Kumigen Cream dan hari ini kita akan bermain Roblox Big Paint Ball. Hari ini kita akan masuk ke medan perang. Setelah aku pencet deploy ini, kita langsung bakal turun ke medan perang kawan. Yoi, kita bakal perang chat paintball. Ya coy, di sini kita tugasnya nembak-nembakin orang pakai bola chat ya kawan ya. Jadi ayo coy. Oh, kita bokong dia weh. Kita bakal bokongin dia. Kita akan lawan dia secara jantan. Tembak dia dari belakang. Yee. Kita tembakin kawan pakai bola chat. Yee. Mana lagi nih yang bisa kita tembakin pakai bola chat kawan. Ini adalah spesialisku. Orang-orang olimpiade matematika, aku olimpiade paintball. Kok pada takut sih lawannya? Mana sih lawannya? Itu kan lawannya, itu lawannya guys. Oh, makin jauh makin susah kawan. Makin gak akurat kawan makin jauh itu ya. Jadi kalau bisa kita deketin lawannya, terus kita langsung hajar mereka kawan ya. Dimana kalian? Aku udah siap untuk berperang. Waduh. Waduh, kita kena bokong. Parah. Kita harus memperhatikan sekitar kita. Kita harus jadi orang yang peka kawan. Ayo, mana-mana. Kita tembakin. Wah, ada sentry base di situ. Tidak. Sentry base-nya banyak banget di situ. Sentry base itu kayak pistol tapi otomatis ya kawan ya. Curang mereka pakai mesin kawan ya. Kita harus pakai jurus ninja lagi yang mengendap-endap dari belakang kawan sebelum kita ini endap-endap dari belakang. Dan kita kalau misalnya dapat kill kawan, kita bisa dapetin uang dengan mudah guys. Yoi, kita dapat satu yo. Dipikir aku bisa dibully terus ha? Tidak, tidak akan. Kalian semua akan kuhabiskan. Di mana kalian ya? Dasar bao. Ya. Terlalu luas kawan ya lapangan. Sekarang duit kita 400, tapi kalau pengen beli selanjutnya ya kita perlu lebih banyak lagi ya. Kita selama ini cuma pakai pistol. Bayangin kawan, pistol beras apa woi? Pistol air lagi nih ya. Jadi, kita tahu apa yang harus kita lakukan guys. Yeay, 180.000 kredit langsung coy. Kita bakal langsung beli ya kawan ya, barang-barang. Kita bakal coba buka satu persatu kawan senjatanya. Dan kita coba satu persatu ya kawan ya. Sekarang kita bakal coba pakai SMG. Mana nih lawannya? Saya sudah kembali. Waduh, kok kayak kencing gaming? Kok kayak kencing, woy? No, gak lurus, kawan. Pelurunya nurun. What the hell? Oke, fine. Kita harus lebih deket ya, kawan, ya. Gak boleh jauh-jauh. Kalau jauh-jauh, ntar kita gak kena-kena. Soalnya ini pelurunya lemes semua, kawan, di sini. Nah, ini gak ada yang jantan untuk melawan Cream Team, kawan. Hei, aku juga gak jantan sih. Nembak dari belakang, kawan. Hei. Oh, ada orang. Nah. Selanjutnya kita punya deagle. Kita bisa coba deagle ya kawannya kali ini ya. Kita bakal cobain semua senjatanya yo. Ini deagle kalau nggak salah juga pistol juga nih kawan. Mana nih lawannya? Oh itu dia. Enye. Oh deagle lebih lurus kawan. Oh itu sentry gaming bukan orang. Ya elah. Eh udahan apa? Udahan kawan. What? Kita keberapa itu ya kawannya? Kita baru main bentar ya. Kayak seolah-olah kita datang terus semuanya langsung pada bubar. Kita dijauhkan kah dari pergaulan? Oke, selanjutnya ada warehouse, ada FFV, ada TDM, dan FFV lagi. Kita bakal coba main team deathmatch. Mungkin jadi kita punya tim gitu. Kalau free for all kan semuanya musuh gitu. Susah juga dibokongin, saling membokongi kan. Tidak ada yang bertanding dengan secara jantan. Terusnya mah hadap-hadapan gitu. Laki bukan. Oke deh, kita bakal coba pakai deagle. Soalnya senjata dia ini pelurunya nggak leto ya kawan ya. Oh ya ini tim, hampir aja lupa ya. Lawannya yang nggak ada ini kan, nggak ada senyumnya coy. Oke, kita cari kawan, mana lawannya. Oh, lawannya di seberang weh. Kita harus melewati jembatan dulu gaming. Wow, maju dia barbar guys. Wow, dapat satu. Tembakan hoki. Weh, maju satu. Tidak, dia maju bro. You know what, kita beli senjata baru lagi kawan ya. Kita coba Uzi. Uzi bro. Wah, dua coy. Aku megang dua, kiri dan kanan. Senjata kalian cuma satu, aku dua bro. Ayo coy, kita bakal loncat-loncat. Ayo, ayo. Percuma dong. Oke, maju. Hujani peluru pain. Siapa tahu hoki-hoki dapat kill ya kawan ya. Gak ada yang tahu coy. Ini adalah kebarbaran yang luar biasa. Haya, aku gak tahu lawannya di mana. Kita hanya pegang pakai jalur prestasi guys. Wah, dapat satu. Udah aku bilang kawan ini main hoki-hokian. Wah, Rambo. Rambo, tidak. You know what? Aku pengen cari kayak sniper. Sniper itu yang ada kekerannya kawan. Jadi kita bisa nembakin satu persatu one hit kill gitu. Ini dia sniper. 150.000 dong. You know what? Langsung belilah. Mana nih lawannya? Wah, tembak mampus mental dia langsung. Oh, ada yang di atas guys. Mampus. Cap. Kok nggak lurus woy pelurunya? Tolong. Ini kayak nembak saus kecap. Ya kena-kena. Yes, kena satu guys. Kena dua. No. Lagi. Oh, kita punya radar nih kawan. Radar buat apa? Radar activated. Tuh. Lah, kita kok dijajak kalau lawannya ada di markas kita. You know what? Kalau sniper enakan di atas gak sih? Kita coba naik ke atas yuk kawan ya. Kita bakal ngeker dari atas. Kita loh pecundang kawan. Top. Top. Kita main petak umpet. Kilo, ba. Kilo, ba. Kilo, ba. Kilo, ba. Yo, dapat satu dong. Wah, dapat satu. Dapat lagi. Ayo, ayo.
dapat 3. Wah, cabut. Oke, kita main cilok balagi loh. Ini adalah pro stats, guys. Ya aku udah e-sport ready ya. Waduh, dibokong. Pertahanan markas kita gimana, woi? Gimana caranya kita sniper dengan tenang kalau misalnya kita dibokong terus? Yes, dapat kawan. Palanya menghilang langsung, coy, melayang, coy. Ini yang penting aja, yang penting kita nggak boleh dibokong, kawan. Masa markasnya nggak aman sih? No, ada lawan kan di dalam situ. Aku tahu, muncul. Aku tahu niat jahatmu. Oke, nggak ada kayaknya, udah aman. Ayo. Aja dan mampus. Kamu pikir aku gampangan, ha? Aku sniper elite, one hit one kill. Yap. Hop. Enggak kena, wey. Tolong, diam. Jangan, yes, mampus. Oke, ada lawan di atasnya. Ada orang lain menggunakan sniper juga ya, kawan ya. Aku pengen coba senjata lain lagi, kawan. Misalnya UMP, coba yuk. Aku udah bosan, coy, main cilok bas. Sekarang kita main barbar-barbaran lah. Wadah, biat, di mana kalian? Ini medan perang, woi, tidak ada yang mengalah di sini. Wow, kita dapat 1 kill. Mana lagi nih? Kita tembak yang di atas. Wow, 2 kill, jarak jauh. UMP ini overpower, guys. Yang ketiga yang di atas. Tingkat di atas, tembakin, guys. Kita tembakin terus. Peluru kita nggak terbatas. Kencing time. No! Oke, kita kembali ke sniper lagi ya, kawan ya. Lebih enakan pakai sniper, cuy. Oke, kita coba kenain yang di atas, kawan. Dia tidak sadar. Yes, kena, woi. Oh, ada lagi nih yang dekat nih. Ayo maju, aku tahu dia jahatmu. Kamu akan maju ke dalam sini. Susah, woi, kalau sniper barbar itu agak susah gaming. Kita harus lebih perlahan-lahan. Tembak. Tembak. Susah betul. No! Naik lagi. Kita main cilok bal lagi lah ya. Oh, sebentar. Kita dapat sentry nih, kawan. Aku punya ide. Kita bakal taruh sentrinya. Dekat banget. Kita lari dulu. Kita taruh sentrinya di sini. Ayo, kita taruh sentri di sini, kawan. Supaya dia auto nembakin orang yang menyusup ke dalam sini ya, kawan ya. Ya, peluru chat ngarep apa ya, kawan ya. Tapi loh, aku punya skill yang namanya yes, chat. Wow, mati kamu. Mati. You know what? Kita taruh sentrinya di belakang kita aja lah. Jadi kita nggak dibokongin gaming. Tembak sini berani. Gak kena. No, kena. Dia mengetahui jurus taktik tuku, kawan. Lagi dong. Kita loh udah nyaman ya di sini. Zona nyaman, mati kamu ya. Mana lagi nih lawannya? Yo, 2. Yo, 3 dong. 3. Yes, 3. 4 ke 4. Ayo 4. Kita hancurin dulu nih sentrikannya, kurang ajar. Ngapain di sini, ha? Ada orang lagi kan di atas? Ada. Waduh, dari kiri bawah dong. Mereka sudah tahu tempat persembunyian kita ya, kawan ya, tempat nyaman kita. You know what? Kali ini kita barbar lagi lah, ganti-gantian. Oke, nggak bisa. Kita tidak diciptakan untuk barbar ya, kawan ya. Cream Team terlalu family friendly. Oh, tapi ada orang di atas. Kita bisa tembak kah? Kita bisa kenain kah? Ya, iya. Hai ya. Yo, dapat 1. Nggak, ini sih bukan hoki ya, kawan ya. Udah skill ini, udah full skill ya. Naik. Kita keker lagi. Oh, diam. Yo, dapat 1. Trick shot. Yeah. Udah ah, nyantai dulu di sini pegel. Udah songong dulu, tenggel dulu. Oke, mana lagi nih lawannya? Oh, ada lagi di atas. Kena kah? Dikit lagi. Wow, mampus, kena coy. 1. Kena 2 kah? Ih, geser, jangan ngalangin gaming depan kita, teman kita deh ngalangin. Woi, tolong. Ngalangin pemandangan. Kita cek yang bawah. Wuh, mereka ngincer yang di atas, kawan. Ditembakin terus kita atas tuh. Hayah. Yo, dapat 1 dong. Gua dapat 2 sih, susah loh, kawan. Gua dapat 2. Ih, susah. Di kiri ada, kawan. Kita jangan sampai terbokongin dari kiri lagi ya. Ini terlalu banyak hal yang bisa kutembakin, kawan. Tuh, terlalu banyak kiri kanan. Ini begitu banyak jalan menuju Roma. Oke, mana nih lawannya? Kita udah barbar langsung lah. Lewat jalur kiri sini lah. Oke. Keket. Ya, dia gerak. Dia gerak, guys. Wah, ketahuan. Wow. Gak santuy, kawan. Sumpah gak santuy ini orang. Siapa sih nembakin dari atas ya? Mampus kena ya kamu tuh. Dari kanan bawah, kawan. You know what? Kita lawan. Mampus. Yes. Dipikir aku bisa ditembakin terus, ha? Dipikir aku bisa dibully terus? Tidak. Coba lain kali. Lihat akurasiku tembakan catku. Aku udah tukang cat kulit terhebat di dunia ya. Ini semua orang pengen ngecat tembok. Hubungi aku. Lumayan duit tambahan. Oke, di bawah banyak banget. Buset dah. Udah dapet 1. Dah banyak banget, woy. Gak slow, woy. Astaga. Sumpah jantan banget ya, kawan. Cara kita ngeliatnya kiri, kanan. Ampun deh, bang. No. Oke, kawan. Kita coba balas dendam yang di atas. Ayo, mana? Hei, hilang dong. Ya elah, sembunyi semua dong. Ada yang nembakin. Wow. Apa itu? Oh, susah banget sih kenanya. Nah, akhirnya. Wow, ada orang di atas, kawan. Aku melihatmu.
aku melihat mau kurang ajar. Yes, dapat satu. Masih ditembakin kawan. Wis gila, untuk nembak kayak gini aku perlu lulusan petak umpet dulu guys. Ini udah paling enak gak sih? Ini teknik ngendok namanya ya kawan ya. Ngendok banget. Iya. You know what? Kita punya sentry lagi kawan. Kita bakal coba pakai. Taruh satu di sini. Taruh dua di sini. Tembakin semua. Ay, ay. Terus kita punya drone kawan. Kita punya drone. Go, terbang, drone, go. Kita taruh drone aja ya kawan ya. Go drone, aku percaya padamu. Kita taruh radar. Radar activated. Wow, kelihatan semua kawan lawannya. Ayah, mati kamu, mampus. Kita balas dendam kawan sama yang tadi bunuh kita barusan ya. Mampus, 2. Oke, aku udah mulai bisa coy. Kita udah mulai pro. 3, apa keempat, 4. Ayo, 5. Oh, ada orang di kiri coy, aku lihat kamu ya. Dasar kurang ajar ya. Aku lihat niat jahatmu. Hajar mereka drone, jangan malah sembunyi di sini gaming. Oke, kita pakai radar lagi coy. Kita nge-cheat. Wow, lawannya kelihatan semua. Haya. Haya, dapat satu kawan. Dapat dua kah? Ya. Juara kedua yo, lumayan kawan ya, juara kedua. Baru loh, padahal baru main kawan. Cuman kerjanya ngendok doang. You know what? Selanjutnya aku bakal main lagi tapi kita bakal coba pakai senjata yang beda-beda ya kawan. Tadi kan sniper doang. Nah, sekarang yang luar biasa gitu kan. Kita pakai Uzi lah, dual bro. Langsung maju. Aja ba. Wow, dapat satu. Dapat dua kah? Dua, tiga. Tiga barbar. Ayo, waduh, kita mati. Kita barbaran yang luar biasa kawan, dapat satu. Habis itu mati langsung. You know what? Setelah aku pikir-pikir, pakai sniper aja deh. Boom. Apakah ada orang di atas? Oh, ada cuy. Ada orang di atas. Ih, dapat. Wah, wow, deket banget orangnya woy. Gila, kalian lihat cuy, tembakanku sakti. You know what, sampai sini dulu lah ya kawan. Aku udah capek mainnya. Fokusku memerlukan fokus 3 tinggi kawan. So, boleh kali kawan tinggalkan like di video ini. Dan boleh kali kawan share video ini. Dan yang belum subscribe, boleh kali kawan subscribe ya. Join Cream Team ya, jangan lupa. So, aku bikin Cream, thank you watching. See you next time, goodbye.